Udah berapa lama enggak pulang? 2 tahun setengah. Wah, Allah, cuma 2 tahun kita enggak ada pulang. Apa yang hilang? Mesin. Mesin. Sama bodi-bodinya. Ya Allah. Berapa buah Vespa hilang tuh? Cuma mesin. Ini sahabat-sahabat kita nih, Kor, Mael, Rehan, Acil. Ah, ini berdua nih pendatang baru nih. Maaf, Mas. Siapa namanya, Mas? Jaka. Jaka, dari mana? Dari Medan. Medan. Baru masuk Jambi. Udah sebulan lebih. Sebulan lebih. Waktu ke KBPS ikut kemarin. KBPS ikut? Enggak. Cuman sekedar aja. Hah? Lewat aja. Oh. Datuk kemana? Lanai. Kota Lanai. Oh, di Jambi ini lah. Iya, iya. Jika ada sekarang nyapa-nyapa kawan-kawan aja nih. Iya, nyapa-nyapa aja. Jadi tinggal di Jambi? Asli Medan. Asli Medan. Keluarga ya di Jambi? Iya, keluarga aja. Aman kan kawan-kawannya? Iya. Mas Jaka, Medan. Maaf, Mas. Namanya, Mas? Mas Arif. Arif? Arif. Dari mana? Dari asli Medan. Asli Medan. Asli Medan ya? Iya. Jadi ke Jambi ini dalam rangka apa nih? Mau kemarin masuk KBPS, ini mau pulang juga. Oh, mau pulang. Habis dari Jawa juga kan. Kemarin KBPS ada berarti di sana ya? Ada KBPS. Mm-hmm. Jadi mau kemana sekarang? Mau pulang. Pulang ke Medan? Iya. Dari Medan ke Jambi, dan ke Medan lagi? Ke Jawa kemarin? Enggak, dari kemarin dari Jawa. Sebelum KBPS dari Jawa? Iya, dari Jawa, KBPS. Masuk KBPS baru ini mau pulang ke Medan. Udah berapa lama udah pulang? 2 tahun setengah. Wah, Allah, 2 tahun kita nggak ada pulang. Sampai kemana aja di Jawa itu? Lombok ya. Ke Lombok pernah. Pakai standarannya? Ya, standar. Ke standar, berdua? Ramen kemarin, anak-anak ada muter balik ya. Oh, yang lain pada muter balik sudah? Karena hilang barang-barang. Hilang semua barang-barang di Batu Raja. Di mana? Di Batu Raja. Sumsel, hilang? Yang apanya yang hilang? Mesin. Mesin? Sama bodi-bodinya. Ya, kok bisa hilang tuh macam mana sih? Ditip. Ditip. Ditinggalkan sudah tuh. Iya. Ditip ngejar KBSS. Kalau mau saya sepanen enggak terkejar jadi titip. Oh, mengejar waktu jadi titip. Iya. Pas balik lagi mau diambil hilang. Apa kata yang tempat nitip tuh? Tempat sama di terminal enggak sama orang. Oh, dititip di terminal, bukan di rumah penduduk. Kecewa lah. Iya. Oh, sudah tuh naik bis ya? Hah? Ke Jambinya naik bis. Ke Jambi kemarin dititip motor dititip ke di terminal. Sudah tuh ke Jambinya numpang-numpang. Penumpang-numpang. Iya. Sudah tuh ke sana lagi jemput ada lagi. Iya. Berapa buah Vespa hilang tuh? 5 mesin. 5 mesin. Jadi kawan-kawan yang lain hilang juga? Iya. Nah, tuh bus sekarang baru ke sini lagi. Iya, ini lagi ada kesini kok. Dari Palembang kemarin dari itu dari sana kesini kemarin pakai apa? Numpang truk. Numpang truk juga. Wah, liku-liku kehidupan anak Vespa. Aduh, luar biasa. Oke, makasih Mas ceritanya, luar biasa ini, menarik nih.